Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memasang sebuah dongle HDMI ke sebuah TV tabung, TV jadul. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut: konverter HDMI dan dongle HDMI. Mari kita pasang. Pertama kita pasang dulu konverter HDMI-nya. Kita buka dulu konverter HDMI. Ini kabel changernya. Ini konverternya. Kabel changernya kita masukin ke sini, USB power. Lalu kita pakai changer HP. Untuk kabel AP-nya yang out kita pasang ke sini. Masukin ke input televisi layar tabung di jadul. Kita changernya masukin ke casan sini, masukin ke arusnya ke dongle HDMI-nya. HDMI-nya. Yes. Kita masukkan ke sini konverter. Tegangannya kita pakai changer lagi, share HP ini lagi sini. Keluar. Udah keluar tampilan dongle HDMI-nya. Sekarang kita tinggal setting bagian HP-nya. Mula-mula kita buka pengaturan setelan, koneksi, tampilan nenek kabel.
kita nyalakan. Nah, udah ada keluar Anycast 3B076E. Kita klik menyambungkan, tunggu sampai beberapa menit. Udah keluar. Di televisinya udah keluar. Kita buka video YouTube. Ya, keluar kan, sama kan tampilan layar HP, bisa ditonton di televisi tabung, TV jadul, dengan menggunakan dongle HDMI.